Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ibu bapak yang saya hormati, ibu bapak pendidik dan tenaga kependidikan, alhamdulillah hari ini kita disampaikan pada agenda rutinan kita, agenda rapat kerja MANPAT Bogor tahun pelajaran 2003-2004. Mari kita buka agenda dua hari ini dengan pembacaan basmalah bersama. Izinkan saya selaku MC untuk dua hari ini untuk membacakan susunan acara pada hari pertama. Yang pertama pembukaan yang sudah kita laksanakan bersama. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Qur'an, lalu pembacaan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars MANPAT Bogor, laporan ketua pelaksana, sambutan kepala madrasah, penutup, lalu agenda utamanya adalah diseminasi implementasi kurikulum merdeka dan praktik pembuatan modul P5 P2RA. Itu agenda untuk hari ini. Beranjak kepada agenda berikutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan, yang akan disampaikan oleh Bapak Udin. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala kulli sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in amin ya rabbi ya rabbal alamin alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad
Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah wal-mu'afata da'imah fi dini wa dunia wal-akhirah. Allahumma gfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna ya rahmanu ar-rahmanu 'allama al-quran ya rahimu wa kana rabbuka ghafurur rahima ya qawiyyu innallaha qawiyyun 'aziz ya 'alimu 'alimul ghaibi wasyahada ya fattahu rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabit imanana wa ahsin a'malana wa minal khairi qaribna wa anis syari abrina wa kri hawaijana fid dini wa dunia wal akhirah. Ya muhawilul ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Bersolawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Kepala Manpat Bogor, Bapak Safwan Maulana S.Pd., M.Pd. Yang kami hormati Kepala Urusan Tata Usaha Manpat Bogor, Ibu Yuliati S.E. Yang kami hormati segenap pengurus komite Waka Madrasah serta rekan-rekan pendidik dan tenaga kependidikan yang berbahagia. Berikut saya sampaikan laporan kegiatan rapat kerja Manpat Bogor tahun pelajaran 2023-2024. Rapat kerja ini bertujuan sebagai forum mengevaluasi dan membuat program kegiatan yang berhubungan dengan tupoksi pendidik dan tenaga kependidikan Manpat Bogor. Adapun manfaat dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan makna bagi makna baik secara lahir maupun batin terhadap segenap pendidik dan tenaga kependidikan sehingga mampu menata hati untuk melangkah pasti dengan meningkatkan kinerja dalam memikul tanggung jawab dan melaksanakan tupoksi guna tercapainya visi, misi, dan tujuan Manpat Bogor. Kegiatan latihan ini dilaksanakan di gedung SPSN dari tanggal 11 sampai tanggal 12 Juli tahun 2023 yang diikuti oleh 56 peserta terdiri guru 40 orang dan tenaga kependidikan 16 orang yang dibiayai dari TIPA dan Komite Madrasah. Dan yang pastinya tidak ada gading yang tak tetap, tidak ada manusia tanpa dosa, tidak ada senyum tanpa tangis. Begitu juga dengan kegiatan ini, banyak kekurangan di sana-sini. Kami, panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian laporan dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan laporan Ketua Pelaksana. Agenda berikutnya yaitu sambutan dari Kepala Manpat Bogor kepada Pak Safwan Maulana M.Pd. Saya silakan. Nah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi, yang mana pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 11 Juli tahun 2023, kita berada di tempat yang luar biasa, gedung SBSN. S-nya Pak Asep Surat, B-nya berharga, ya. S-nya lagi syariah, N-nya negara. Bisik ayat pertanyaan, rapat di mana gedung SBSN? Naon gedung SBSN teh? Nah, sekarang udah dikasih tahu. Sekali lagi kita panjatkan puji syukur kepada ilahi Robi. Di tempat ini kita berkumpul tentunya tidak lain tidak bukan kita akan memikirkan cita-cita kita sesuai dengan tadi lagu kebangsaan manfaat Bogor. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya. Rekan saya, istri di dalam organisasi manfaat ini, bu istri di organisasinya, garis bawah tanda petik. Ibu kepala tata usaha yang kadang-kadang suka saya lupa gitu. Kemarin di perpisahan saya tidak menyebut nama ibu, tapi untungnya ibu gak marah ya. Sekarang mengingat karena gak ada tamu yang lain gitu ya. Pak Komite, undangannya sudah disampaikan oleh panitia kepada komite kita, tapi beliau hari ini dan kemarin sedang berada di Banten, ya, sedang ziarah ke leluhur saya. Ada maulananya soalnya di sana, Pak. Saya juga kan maulana, ya, leluhur kita semua tentunya. Ketua, Pak Ketua, ini luar biasa sambutannya. Saya guru bahasa Indonesia aja kaget tadi, luar biasa ke Pak Gino. Nyontek gimana itu tehnya? Ya, luar biasa Pak Ketua hari ini dengan sambutan Pak Ketua. Itu ada keinginan dari Pak Ketua, dari panitia, dan mudah-mudahan kita semua punya keinginan yang sama untuk bagaimana menciptakan, menjadikan manfaat ini sesuai dengan visi tadi. Saya tidak akan menyampaikan visi karena nanti di dalam sidang ada pembahasan tentang itu. Jadi Pak Ketua sudah menyampaikan kepada kita semua, gerak langkah kita itu tidak lepas dari visi kita apa. Ya. Dan nanti kalau tidak salah hari kedua itu membahas tentang visi. Ketika membahas tentang visi, mari sama-sama kita curahkan, ya,
apa yang kita miliki, segenap pengetahuan ya terkait dengan apa itu pembaharuan visi madrasah atau manfaat kita ini. Rekan panitia hatur nuhun dari tenaga pendidikan, Pak Gino, Pak Ketua panitianya disuruh masuk dulu sebagian biar sekalian mendengarkan. Rekan guru, saya kalau nyebutin guru kenapa ya hati saya sedih gitu ya. Saya akan mulai dari Mars.